Baik pemirsa, kita tersambung lagi. Dan ini anak-anak sedang bermain lato-lato. Dan si Mas ini penjual lato-lato di alun-alun Kabupaten Garut. Ini kondisi ramai sekali begitu. Sok ngajajar lomba anu panglamenan dikasih hadiah. Sok. Sok, sok, sok. 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 Mana? Lomba. Ayo. Ayo. Panglamana dikasih hadiah. Cepat. Ah, oke. Kudu aya cari di saurang di metiluan. Iya, Mang. Ta, kasih pinjam. Sok, dikasih jajan nanti yang menang. Sok, latihan lah, pemanasan lah. Yo. Sok, pemanasan lah, kalem. Tuh, tuh. Coba tuh. Cok. Tilu jari masuk ke neka. Tilu jari eta mengarah kuat. Biar kuat pegangannya. Ini bagus pemainan ini pemirsa untuk melatih keseimbangan, kefokusan anak daripada anak ini fokus terhadap jet-jet terhadap gawai, mendingan anak-anak bermain yang seperti ini. Jadi fokus dari anak-anak ini bisa teralihkan dari bermain jet-jet. Dadah. Sok, pemanasan heula. Siap mulai. Sok, babak kahiji. Babak kahiji heula sok. Dek langsung pa lama-lama. Sok. Siji. Dua, tilu. Hiji senah. Sok, kelidei. Kelidei. Sok, tiga kali putaran. Sok. Fokus. Dar. Ah, kurang lila. Lamun aya nu standby di nu lamun aya nu bisa rada lama langsung dikasih hadiah. Sok. Gas. Minimal 15 menit. Sok, ayeuna mau dirombakeun sok bebas, dek ditilai, mau didilai. Ah, kan dikasih jajan sok. Ini bagus pemirsa, permainan knock-knock lato-lato ini untuk melatih keseimbangan dari anak-anak. Dan lato-lato ini juga banyak sudah digandrungi oleh anak-anak seluruh Indonesia ya, kita lihat di berbagai daerah dari mulai Sabang sampai Merauke. Ini luar biasa sekali ini, viral lagi begitu. Ini dulu berbelas-belas tahun yang lalu ini sempat viral, kemudian saat ini viral lagi. Dulu lato-lato itu besar ya, bulatannya besar, namun sekarang terlihat lebih kecil. Tos. Ya, kasih hadiah. Ku opatan. Tuh, 20 kopatan. Sok, yuk kejar aja. Siap, sami-sami. Main ya, tong main HP wae, main lato-lato. Tuh di Simang meserna tuh, 15 ribuan. Sok, kopatan bagi-bagi. Ya, 5000 ewang, 5000 ewang. Balikeun, yuk. Tuh, tadi lomakan mah lancar. Siap, itu dia pemirsa anak-anak main lato-lato begitu. Nah, ini juga dia sudah ada yang beli nih. Kita akan melihat
menunggu sebentar lagi, begitu setengah jam lagi pergantian tahun baru. Asik sekali di Kabupaten Garut, hening, tak ada mobil, tak ada kebisingan musik. Juga ini khidmat kalau dilihat ya. Tapi memang ini lampunya dimatikan dua, sehingga cuma ada dua lampu yang menyinari kawasan alun-alun Kabupaten Garut. Diambil. Siap, Jug. Barudak. Kadek.